ini kan di patung singa. Siswa kelas 1 ya, kelas 10. Kalau di kejadiannya anak-anak mengadakan takjil dan buka bersama bukber tanggal 31 Maret 2024. Pembagian takjil dilakukan perjalanan menuju tempat bukber yang berada di Warmingski dekat pom bensin Citra Garden Sambiroto. Di situ buka bersama sampai jam 8 malam. Setelah selesai anak-anak pulang ke arah selatan ke Sigat Benca menuju ke Jalan Pahlawan dan anak-anak nongkrong, istilahnya istirahat tapi nongkrong di Taman Indonesia Raya depan SMA Negeri 1 Semarang. Sekitar 30 menitan lah. Setelah itu ada patroli polisi Poltabes Semarang mendatanginya. Itu menyweeping berbarengan dengan ada apa itu ya? Geng motor. Baru setelah itu anak-anak dimintai keterangan dan disuruh lepas baju. Sama nuntun motor itu sampai ke pos jaga Simpang Lima. Setelah itu anak-anak suruh masuk ke got. Got tempatnya sekitar daerah pos Simpang Lima itu. Oke. Kondisi motor anak-anak standar semua. Surat komplit. Surat komplit. Iya. Tapi terus ditangkap itu ya karena dikena ya, rahasia itu ya. Dianggapnya geng motor. Anak geng motor. Nah, Pak. Sebelumnya itu setelah melaksanakan ya ibaratnya pembinaan itu. Itu jam 11 malam lah kurang lebih itu disuruh pulang. Paginya jam suruh datang ke sekolah dan dijemput oleh polisi itu dibawa ke Poltabes diinterogasi ya nah, di booking sampai jam 11 malam nah, disuruh jemput orang tuanya. Tapi terbukti nggak? Tidak ada barang bukti. Dibebasin waktu itu? Tidak terbukti. Setelah viral pihak sekolah memanggil orang tua ke BK langsung diberi sanksi keempat dikeluarkan yang kelima SP. Intinya kan dikeluarkan lah terus ini tuh minta peringatan. Dispensasi terus setelah katanya tuh nanti setelah kenaikan kelas dikeluarkan gitu. Boleh melanjutkan sampai ujian. Sampai kenaikan itu, kelas itu terus nanti setelah itu suruh keluar gitu. Atas pengaduan orang tua murid ini, maka langkah-langkah kami ada 3. Yang pertama, kami melayangkan pengaduan tertulis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah karena yang membawai pengawasan SMA dan SMK adalah Dinas Provinsi. Dan saya sudah berkoordinasi dengan Kabid Diksus, yaitu Pak Narto, dalam waktu dekat akan dipanggil kepala sekolahnya. Nah, yang kedua, kami akan melakukan upaya gugatan terhadap Ibu Ayu karena tindakan Bu Ayu itu berpotensi melakukan tindakan pidana, yaitu dia menuduh pencemaran nama baik kepada anak-anak dan gugatan perdata karena merugikan material dan imaterial. Nah, yang ketiga, upaya kami juga melakukan klarifikasi dengan pihak kepolisian karena dampak daripada rangkaian kegiatan kepolisian ini sampai diviralkan ini berdampak pada anak-anak diberhentikan. Nah, sehingga kami tuntutan kami kepada pihak kepolisian untuk memulihkan nama baik anak-anak. Nah, dengan menyampaikan kepada pihak sekolah. Kedua, tuntutan kami kepada sekolah
dan kepada guru BK juga harus memulihkan nama baik anak-anak dan mencabut sanksi yang arogan ini yang dikeluarkan oleh guru BK dan meminta permohonan maaf kepada orang tua dan siswa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.